menanggapi permintaan Apindo Jawa Barat agar dirinya mencabut SK kenaikan upah buruh, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan hal tersebut sudah diperkirakannya. Dirinya hanya mempersilahkan pihak Apindo menyesuaikan karena di dalam SK tersebut sudah diatur rentang kenaikan upah buruh. Itu sudah diperkirakan, jadi saya kira disesuaikan aja karena di surat itu diberi rentang persentase yang sudah dihitung secara adil, mempertimbangkan yang namanya inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, Ketua Apindo Jawa Barat mengancam mem-PTUN-kan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil karena menilai SK kenaikan upah buruh yang bekerja di atas 1 tahun cacat hukum. Budi Hartati, Bandung TV.